Antara tanda orang itu ahli neraka ialah apabila dia mengambil buku keputusan, buku amalannya dengan tangan kiri. Confirm ahli neraka. Ada orang dia ahli neraka, kemudian dia nak ambil dengan tangan kanan dia, malaikat pegang, malaikat rentak, putus tangan dia. Kalau di mahsyar nanti, setelah ditimbang, tangan kiri kita pun angkat dan kita pun pegang buku amalan itu, maka ketahuilah ketika itu kita adalah ahli neraka. Ahli neraka yang kedua iaitu mereka yang solat lima waktu tak tinggal, puasa Ramadan tak tinggal, zakat tak tinggal, tetapi dia banyak dosa dengan orang. Suka tipu orang, hutang orang tak bayar, kalau pinjam barang orang jadi milik dia, pernah memfitnah orang, meruntuhkan keluarga orang, dosa dengan orang banyak. Hati-hati. Yang ketiga ialah mereka yang meninggalkan perkara wajib. Kumpulan yang keempat yang ahli neraka ialah bila dipanggil nama dia, kemudian ditimbang. Sekejap pahala, sekejap dosa. Sekejap pahala, dosa, dosa, dosa. Sekejap pahala, dosa. Pahala, pahala, dosa, 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 dosa. Dia macam tu. Timbangan yang tuan-tuan akan tengok nanti ada dua. Ada dua bekas. Satu untuk mengisi ibadat, satu untuk mengisi maksiat. Saya dan kita semua akan melihat dengan mata yang tuan-tuan tengok pada malam ni. Apabila selesai dan berat timbangan dosa, maka ketahuilah orang itu adalah ahli neraka. Wal'iyadzubillah. Maka jadilah tuan-tuan semua orang yang Allah tak panggil namanya dan terus berjalan masuk ke dalam syurga.